Perumbulok cabang Rejang Lebong yang membawahi 3 kabupaten terhitung Januari hingga akhir Mei 2023 dalam program pelayanan publik atau PSO telah membeli beras dari petani sebanyak 258 ton dengan jenis beras medium. Kepala Perumbulok cabang Rejang Lebong, Guslindawati, mengatakan pengadaan beras dalam negeri ini sudah melebihi target yang ditentukan sebanyak 114 ton. Pasokan terbanyak berasal dari Kabupaten Lebong dan Kepahyang. Karena pengadaan dari Kabupaten Rejang Lebong belum ada sebab harga jual di tingkat petani melebihi harga yang dipatok Bulog. Beras jenis medium ini dibeli dari petani seharga Rp9.950 per kilogram. Dengan syarat broken 25%, menir 2% dan kadar air maksimal 14%. Sesuai dengan Permendag nomor 24 tahun 2000 tentang penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras. Kami menyalurkannya lewat pedagang pengecer ya. Terutama di pasar-pasar, di pasar atas misalnya kalau untuk Rejang Lebong, di pasar D juga ada. Juga kami melakukan penyalurannya lewat RPK-RPK. Supaya kan RPK lebih dekat masyarakat. Ada juga toko-toko pengecer tapi diutamakan memang ke pasar. Untuk stok beras yang ada di gudang Perumbulok Rejang Lebong saat ini, sebanyak 450 ton dengan kualitas medium dan beras komersial sebanyak 13 ton, diperkirakan mencukupi kebutuhan masyarakat 3 kabupaten hingga 3 bulan ke depan. Handril Waldinata, RPTV melaporkan.